Maaf, Warga. Barang bukti tersebut hilang. Tapi saya sudah membukanya, dan ternyata benar, isinya adalah narkoba. Mas Firman mana? Mas Firman di mana? Aku mau ngomong sama Mas Firman. Jamie, keadaan makin buruk. Kamu tuh gak ngerti kondisi aku sekarang ya? Jangan tahan aku mau ngomong sama Mas Firman. Aku ngerti perasaan kamu gimana. Bukan cuma kamu yang kehilangan Zura. Firman juga ngerasain hal yang sama. Begitu juga aku, Nabila dan Buastari. Kita semua kehilangan Zura. Aku minta sama kamu, jangan tahan aku ya. Aku cuma mau ngomong sama Mas Firman. Sayang, please kali ini kamu dengerin aku. Mau apa Willa cari Firman? Jangan-jangan dia mau nyalain Firman lagi dan bikin keributan. Aku harus suruh Wilda dan cegah dia bikin keributan di sini. Ada apa, Wilda? Apa yang mau kau bicarakan sama aku? Sebenarnya apa yang terjadi? Aku lihat mobil kamu dikejar-kejar sama Mas Erwin. Atau jangan-jangan kamu kecelakaan karena Mas Erwin. Sampai Zura meninggal. Wilda, tunggu dulu. Kamu tenangin diri dulu kamu ya. Jawab. Ada masalah apa kamu sama Mas Erwin sampai dia nekat mau nyelakain kamu? Aku sama Arga, kita sedang berusaha untuk menyelidiki bisnis ilegal yang sedang dilakukan oleh Erwin. Bisnis ilegal? Aku sama Arga, kita sudah mencari tahu. Dan ternyata memang benar. Erwin melakukan bisnis ilegal. Dan selama ini ekspedisi itu hanya kedok aja untuk menutupi bisnis ilegalnya dia. Dan bisnis ilegal yang dia lakukan itu adalah jaringan narkoba lintas negara. Itu semua benar. Aku sama Firman udah mengamankan barang bukti dari kantor Mas Erwin. Anda udah mengamankan barang bukti itu kan? Dari tadi aku belum sempat ngecek kotak yang aku ambil dari ruangan Erwin. Semoga aja benar. Kotak ini berisi barang bukti yang bisa aku pakai untuk membongkar bisnis gelapnya Erwin. Firman, di mana barang bukti itu? Kita bisa tunjukin ke Wilda kalau Mas Erwin itu seorang kriminal. Maaf, Warga. Barang bukti tersebut hilang. Tapi saya sudah membukanya, dan ternyata benar, isinya adalah narkoba. Tapi waktu saya pergi, saya sudah memasukkan kotak tersebut ke dalam jaket saya, tapi tiba-tiba hilang. Saya nggak tahu hilangnya di mana. Anda yakin udah bawa barang bukti itu lagi? Apa jangan-jangan ketinggalan di rumah Anda? Enggak, itu enggak mungkin ketinggalan di rumah. Saya yakin saya sudah membawanya. Atau jangan-jangan itu ketinggalan di rumah sakit ya. Soalnya saya sadar itu hilang pas saya sampai rumah sakit. Atau jangan-jangan ketinggalan di tempat kecelakaan ya.